Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Pinka, Kutha Anyar, Kabupaten Tulungagung, tepatnya di Angkringanku. Seperti namanya, Angkringanku ini menjadi tempat untuk berkumpul atau nongkrong. Untuk menu di Angkringanku ini sendiri beraneka macam, mulai dari nasi gego, sundukan, dan masih banyak lagi. Untuk harganya dimulai dari 2.000 sampai 10.000 lebih. Oh ya, nama saya Cicatu Pamukas, umur 20 tahun, tanggal lahir Desember tanggal 1 2014. Terinspirasinya dari Solo, Angkringan Solo. Ya awalnya cuma apa ala kadarnya dulu cuma tenda sama kursi rombong, terus bertahap sampai sekarang. Dulu ya tetap di sini ya, dari awal pertama sini di Pintas ini kayaknya sekarang jam 9 pagi sampai 11 malam. Kalau yang dulu sore aja, mulai jam 3 sampai jam 3 dini hari. Konsepnya ya modern lah menurut saya, Mbak. Jadi kayak nggak pure warung kopi gitu, jadi ada kayak ala kafenya gitu. Kalau menu makanannya nasi bungkus itu ada bego, nasi bakar itu ada dua, nasi gurih sambal teri sama bego tuna. Yang lainnya kayak nasi goreng tapi bentuk bungkusan gitu, nasi goreng, nasi campur. Ini kebetulan titipan saudara semua, orang luar juga ada tapi nggak gitu banyak, tapi yang paling dominan saudara. Pandemi mungkin ya, agak beda, pasarnya agak berubah. Itu dulu kan awalnya bukanya sore sampai malam, sekarang akhirnya mulai pagi tak buka untuk mengantisipasinya. Tapi akhirnya pasar itu menurutku malah pengen ngopi lebih awal. Akhirnya ya sama aja gitu, lumayan lah, tapi bertahap gitu. Lewat media sosial, Instagram, YouTube sama Facebook. Pesan online gitu enggak? Iya, ada. Tapi dari dulu ada di GrabFood, sekarang dari pihak sini, dari pihak angkringnya sendiri. Kan kalau ada yang pesan online terus tiba-tiba di cancel itu gimana? Tapi rata-rata belum ada ya gitu. Tapi pesan online-nya itu pas waktu hujan aja. Mau aktifnya ya. Tapi kebanyakan orang-orang malah pengen cenderung ke sini ya, daripada online. Kecuali lek hujan gitu malas keluar, itu ada di sini ada yang namanya utang aplikasi, bukan aplikasi, jadi via WA nanti pesen apa aja nanti diantar sama karyawan sih. 6 di pagi, 2 sorenya, 4 iya. Ya tidak ditampung, didengeri. Banyak juga kritik, kayak karyawannya ada yang kurang ramah gitu, ada parkiran gitu, ada kritik. Terus makanan besi juga pernah. Enggak apa-apa, maksudnya buat evaluasi, Mbak. Pengen ku nambah cabang lagi terus, Mbak. Pengen ku luar kota ini. Ya tahun ini insya Allah luar kota. Pesannya kalau sebelum usaha itu jangan mikirin modal dulu, kalau menurutku, Mbak. Niat terutama, modal itu nggak perlu banyak-banyak dulu kalau awal usaha. Jangan kayaknya apa, modal jangan terlalu pinjam duit di bank ya, masih kalau awal, kalau usaha ini udah jalan nggak apa-apa. Sekian dari saya,
Saya Surya Aditya sebagai reporter dan Ngirung Dwi Cahyani sebagai juru kamera. Saya ucapkan terima kasih dan maaf jika saya ada salah kata. Multimedia dan jurnalis melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.